Ini kalau sampai punya 4 speaker kayak gini lur ya lumayan rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Maharami Audio. Oke dulur, di kesempatan sore kali ini saya akan mereview sound system lagi teman-teman. Ini baru saja selesai hujan dan masih ditutupi terpal lur, dan ini proses pembukaan terpal. Oke, untuk lokasinya saya sedang berada di desa sendiri lur, desa Ledok Tempura teman-teman, Lumajang, Randu Agung Lumajang teman-teman. Dan kali ini saya tepat berada di markase Pandawa Audio teman-teman, sound system. Dan di sini kali ini saya akan mereview soundnya lagi, dan ada beberapa upgradean dari Pandawanya sendiri teman-teman. Dan di atas bisa kita lihat, untuk di atas ini 12 in teman-teman kali 4. Untuk speaker yang digunakan ini menggunakan Fabulous dengan tipe 3060 teman-teman, dan di tambah lagi dengan horn ini ada ACR teman-teman. Ada ACR, itu ada 4 ya untuk hornnya ya. Yang ini hornnya besar. Kalau yang itu sudah 2. Kemudian untuk yang tengah ini low, ini ada 15 in kali 2 teman-teman. 15600 untuk speakernya, ini menggunakan box planar. Untuk low-nya, untuk subwoofer-nya ini menggunakan 18 in seperti spek yang lama ini lur. 18 in kali 2 kali 4. Ya, tapi yang 2 ini isinya Prodigy. Dan yang 2 lagi ini spek terbaru dari Pandawa Audio. Ini kalau nggak salah apa ya? Getafo putih kayak elur. Nanti untuk gambarnya saya sertakan di sini teman-teman. Oke, untuk saat ini hanya hidup 2 subwoofer saja teman-teman. Jadi yang hidup itu hanya yang spek terbarunya, karena yang driver apa untuk speaker yang lama, yang Prodigy-nya itu barusan sebelum saya nyampe sini itu katanya sudah mati kondisinya lur. Karena apa ya? ADE jarinya sih nyodok lur. Jadi mungkin ada apa ya? Mungkin ya wis, pokok intinya kobong lur, ngene sing dua speaker yang 18 in. Jadi sebentar lagi kita cek soundnya, hanya menggunakan 2 speaker saja. Tapi itu yang kerangkanya putih lur. Seperti apa kira-kira suaranya, kita sebentar lagi dengarkan langsung aja lur ya. Jadi seperti itu untuk spek di bagian soundnya. Kalau yang sini untuk power, ini yang lama lur. Ini power yang lama. Iya, yang bawah gak dipakai mas ya. Iya. Jadi yang dipakai ini untuk ngangkat apa ini? Low. Low. Oh, ini middle. 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 Yang ini tweeter. Terus untuk low-nya? Yang ini. Oh. Oh, gitu. Untuk yang sini tetap untuk yang aksesoris sama mixernya yang lama teman-teman. Itu mixer ini BSW BX800. Nah, di sini juga ada power lagi teman-teman. Ini juga spek terbaru dari Pandawa Audio, Betavo BDX 25.000. Ini kelas TD teman-teman. Gede yo. BDX 25.000 teman-teman. Iya, badak iki lho.
Mas. Iki delok sing mburi aku, Mas. Di sini ada bypass, terus HPF. Di sini ada bus, high bypass sama pokoknya ngene wae, Lur. Ya, namanya juga build up kayak gini. Ini kita ini katanya juragan muda iki nang Malaysia, Lur. Jadi seperti itu. Ini yang speaker 18 ane opo, Mas? Betavo juga. Betavo. Tipenya berapa? Tipenya enggak tahu, double magnet. Double magnet. Ya. Yang kerangka putih berarti ya? Iya. Kerangka putih, teman-teman. Harganya berapa, ya, Mas? 3,5. Satunya, satu biji 3,5. Kalau powernya ini? Powernya 16,5. Kalau beli di Brewo. Oh, kalau beli di Brewo 16,5. Ini belinya sampean ke Brewo apa gimana? Ya, di Reza. Di Reza. Oh, berarti kalau yo kayak apa, Bu? Oh, gitu, Mas. Oh, iya. Lumayan loh, kaca elur ya. Keluaran terbaru. Ini keluaran terbaru ya, Mas ya. Ada yang di bawahnya ada. Oh, yang di bawah ya ada. Terus untuk ke depannya ini gimana ini sampean? Mau nambah nambah mic-nya. Yang itu ya. Yang Betavo juga. Harus itu ya. Harus. Ya harus. Tapi kalau sama box ini gimana untuk Betavo itu? Apa sih bisa apa gimana? Apa harus ganti box apa gimana? Ganti supali nanti. Ganti box juga ya. Iya. Kayak ini kalau sampai sampean punya banyak ini, Mas yo. Ledok punya brewok kayak ini, Mas yo. Iya, harus anu ini, Lur. Harus bisa nambah lagi kayak ini, Lur. Karena kalau enggak nambah yo minimal agar menambah 6 sub. 6 sub berarti main 2,7, Lur, per channel ini. Bisa main 2,7 per channel. Seperti itu untuk Betavo karena ya powernya juga badak itu. Spek-speknya nanti bisa teman-teman lihat di Google aja, Lur, kayak gini, Lur. Spek-speknya BDX 25.000. Iki kelistrikan yang berapa saya kok cukup kuat ya, Mas? 3,5 ya. Pokoknya seperti itu tadi, Lur. Untuk reviewnya segitu saja, teman-teman. Pendek, singkat tapi padet iki, Lur. Padet sak regoe, sak isine speaker sama ininya, powernya. Oke, teman-teman, terima kasih waktunya, Mas, ya. Ya. Semoga untuk kedepannya Pandawa Audio semakin berkembang. Amin. Wih, Lur, ake kru, kru mau pencit, ake pemburu horor kayak gitu ya, Lur. Toko kafe, Lur. Oke, Mas, untuk reviewnya sekian dulu dari saya. Semoga videonya dapat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Wah, enak ngopi sore-sore, Lur. Ini subwoofer punya bunyi 2 box. We'll be right back.
Heboh lur, heboh. Ini masih 2 box lur kayak gini lur. Masih 2 speaker. Seperti itu.